Halo, apa kabar? Salam bonsai. Di kesempatan kali ini saya akan mereposisi waru ini supaya terlihat lebih eksotis. Dengan menampilkan bagian akar yang tersembunyi ini supaya pohon terlihat lebih kokoh. Nah, tuh lihat, akar bagus-bagus gini ngumpet. Ayo, kita tampilkan supaya jos. Setelah dirubah, tampilan akan seperti ini. Kita perhatikan cabang-cabangnya dan mahkotanya. Kemudian tinggal pengawatan cabang dasar. Kita saksikan. Langsung aja biar nggak kelamaan. Ini tampilan bonsai setelah dikawati dan diganti medianya. Gimana? Lebih seksi bukan? Dan terlihat lebih kokoh. Oke, cukup ya. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Barangkali bisa dibuatkan videonya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam bonsai.